Untuk merayakan spesial Mid Autumn Festival drama medis Tiongkok Haulang yang dibintangi Hu Gang, Zhao Lucy, Luo Jichao, Jiang Meng dan lainnya merilis trailer terbarunya. Drama ini telah memulai syuting sejak 9 Februari lalu dan diproduksi oleh Yuko serta ditulis oleh Liu Liu. Sayangnya belum ada tanggal rilis kapan drama ini akan ditayangkan. Namun mengingat popularitas Zhao Lucy yang begitu tinggi setelah kesuksesan drama Love Like the Galaxy, mungkin saja drama ini akan segera tayang dalam waktu dekat. Diketahui sejak debut aktingnya pada tahun 2017, popularitas Zhao Lucy telah meningkat pesat berkat drama-drama maupun film populer yang ia bintangi. Bakat aktingnya pun kerap memperoleh pujian. Dalam drama Haulang ini, Zhao Lucy siap menampilkan peran yang berbeda dari peran sebelumnya. Drama Haulang sendiri menceritakan tentang pembelajaran ilmu pengobatan tradisional China dari sudut pandang anak muda, Sun Tao Tao yang berusia 20 tahun, diperankan oleh Zhao Lucy. Dia sendirian tanpa keluarga. Dia tidak mempertanyakan masa lalu dan tidak bersemangat menyambut masa depan. Dia tanpa sengaja terlibat masalah saat mencoba menolong seseorang. Saat itu seorang profesor, Ren Jingjiang, yang diperankan oleh pemain veteran Wu Gang, menyelamatkan dirinya dan juga memperoleh periode lalunya. Sebagai balasan, ia kemudian mengajak perempuan itu untuk bergabung dalam kelas pengobatan tradisional China dan menolongnya memulai kembali hidupnya. Pada tanggal 6 September lalu, Joseph Cheng digosipkan telah berkencan dengan seorang wanita cantik usai terekspos oleh paparazzi. Dalam sebuah video yang diunggah oleh media sosial paparazzi, terlihat aktor tampan itu turun dari mobil kemudian disusul oleh sang wanita. Terlihat Joseph Cheng mengenakan sebuah kaos berwarna putih, tak lupa masker dan topi untuk menyamarkan identitasnya. Setelah video itu tersebar beredar di internet, manajemen melalui akun studionya memberikan tanggapan atas hal tersebut. Manajemen mengatakan bahwa wanita dalam video tersebut adalah anggota staf dan menyangkal rumor hubungan kencan tersebut. Sebelumnya penggemar telah mengeluarkan dokumen untuk mengklarifikasi bahwa gadis dalam video itu adalah staf khusus dari sang idola. Penggemar juga mengatakan bahwa sang idola secara jujur sedang syuting di Hendiang pada hari kerja dan makan malam dengan staf setelah bekerja.